Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim yang dirahmati Allah. Tidak ada di antara kita yang tidak ingin bahagia. Baik bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat. Nah, di dalam menggapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, itu tentu ada doanya. Doanya itu adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Saya akan bacakan doa ini, Bapak Ibu sekalian dapat mengaminkan doa yang saya baca ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdasyakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi. Ma'alimtu minhu wa ma lam ya'alam. Wa'udzu bika minasyarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wa as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin. Wa'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin. Wa as'aluka khaira ma sa'alaka bihi 'abduka wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa'udzu bika min syarri masta'adza minhu 'abduka wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma qadaita li amron faj'al 'aqibatahu rusydan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, itulah doa yang kita bisa panjatkan dan kita bisa aminkan bersama-sama agar kita selalu mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.